sesi meditasi untuk mengenal diri part 3 of 6 bersama Jiva Fit. Apabila kamu belum nonton video sebelum-sebelumnya, silakan nonton dulu part 1 dan 2-nya karena ini semuanya nge-link. Di dalam 6 video ini kita akan explore salah satu teknik meditasi yang paling kuno di India dengan bertahap. Jadi it's progressive. Apabila kalian belum nonton, silakan kembali dulu ke part 1 dan 2-nya sebelum melanjut dengan video ini. Link video part 1 dan 2-nya sudah aku taruh di deskripsi ya, silakan dicek di situ. Sebelum mulai, aku ingin disclaimer sedikit. Teknik meditasi ini memang mayoritasnya diadaptasi dari salah satu teknik kuno meditasi Buddha, tetapi kami telah melakukan sedikit modifikasi agar lebih mudah diikuti pemula. Apabila sudah siap, mari yuk ambil posisi meditasi yang nyaman dengan tulang belakang dalam posisi netral dan bahunya rileks. Coba sadari keberadaan Anda di ruangan di mana Anda sedang berada. Menyadari suara yang Anda bisa dengar. Suhu ruangan. Sensasi di bagian tubuh luar maupun dalam. At this point, apabila Anda masih belum memejamkan mata, perlahan-lahan pejamkanlah mata Anda sambil membawa fokusnya ke bagian tubuh luar. Coba dirasakanlah apa yang Anda bisa rasakan di permukaan kulit Anda. Sembingin sedikit untuk merasakan sensasi di dalam tubuh. Izinkanlah diri Anda untuk scanning tubuhnya dari ubun-ubun perlahan-lahan menuju ke ujung jari kaki sambil menyadari dan mengamati sensasi yang datang dan muncul di dalam tubuh Anda. Lalu kita akan memperkecil lagi area fokusnya ke ujung lubang hidung. Sadarilah saat Anda bernafas, bagaimana udaranya menyentuh
Sadari juga bagaimana Anda bernafas. Apakah Anda bernafas dari satu lubang hidung, kedua lubang hidung, dari sisi hidung mana Anda menarik nafas dan menghembus nafas? Fokusnya lagi untuk memperhatikan sensasi di dalam lubang hidung. Jadi sadarilah saat udaranya masuk dari ujung lubang hidung. Rasakanlah bagaimana sensasinya saat udaranya memasuki pintu lubang hidung dan menyentuh atap lubang hidung. Teruslah rasakan sensasi udara yang masuk, menyentuh pintu lubang hidung dan atap lubang hidung. Lalu sadari juga bagaimana udara tersebut keluar dari lubang hidung, menyentuh atap lubang hidung dan pintu lubang hidung saat Anda menghembus nafas. Teruslah mengamati sensasi di dalam lubang hidung dan lanjutkanlah meditasi Anda.
saja membiarkan kesadarannya beristirahat di kesadaran terbuka, membiarkan pikirannya sebagaimana adanya, apa adanya. Sudah siap, silakan bukalah matanya. Terima kasih sudah mengikuti sesi meditasi hari ini bersama saya, Lisna. Let us know how you feel about this meditation, comment aja di bawah. And I'll see you again untuk part 4-nya. Namaste.